Iya, tapi makanya waktu bulan puasa gak pernah dia ngaku. Yang aku sengaja kan aku juga menghindar, aku di rumah saudara gitu. Aku coba lagi, oh, telepon gak pernah diangkat. Sudah, aku tidak mau udah gitu. Oh, berarti namanya di sana. Pasti kan kalau orang yang pernah rumah tangga kan tahu lah cukup orang yang punya istri atau tidak itu pasti tahu. Kecuali memang aku belum pernah nikah, jadi istilahnya perasaan bagaimana ya kecurigaannya belum terlalu dalam. Adiknya Ibu Rina kalau salah yang Ibu Lisda itu kan sempat yang di media juga kan sempat bilang katanya hutangnya akan diikhlaskan karena Hairilnya ini sakit gitu. Aku tidak tahu ya. Tadi aku bicara dengan, aku tanya, kemana Pak Hairil? Dia ke Makassar. Dengan ada kuasa hukum, aku tidak mau banyak pertanyaan yang karena menggunakan aku kan sudah jalurnya sudah beda. Ya sudah kalau mau dengar, kalau mau dengar sakit aku baru tahu. Berarti memang udah tidak ada komunikasi lagi sama sekali?